Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kang Dani. Konten kali ini adalah kita akan membuat pancingan. Nah, ini kita ada reel bekas BC dan juga reelnya itu pakai 3000. Nih, kita udah ada timah yang sedang dan pancingan yang besar, kira-kira ukuran 12 apa 14 gitu ya. Ini kail yang enggak kepake di saya nih, pada mau bajir. Mari kita buat pancingan garong, guys. Pertama kita ambil kail dan masukkan benang leader yang saya pakai karena biar kuat nanti pas nyangkuti ikan. Pertama kita masukin benang di dalam kail. Nah, habis itu kita buat tali simpul lagi. Seperti biasa, salah satu si benangnya nanti kita tekuk, yang satunya kita lilit-lilit. Nah, tekuk kayak gitu benangnya, lalu kita lilit. Mana ujungnya nih panjang? Soalnya ini panjang banget benangnya nih. Terus nih kita masukkan ujung benang yang ketika sudah dililit tadi, terus kita tarik salah satu ujungnya, jadi dia ngunci, guys, seperti itu. Setelah kita dudut-dudut ngunci pagar, lalu kita ujung tadi yang bawah kita masukkan lagi ke ujung yang atas. Kail yang tadi dibuat itu kita buat banyak ya, kira-kira sekitar 10, itu ngejajar dengan jarak tertentu. Nah, apabila udah selesai, ujung bawah kita kasih timah pemberat. Di sini saya pakai timah yang ringan, dia nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, tapi dilempar bisa cukup jauh. Karena nanti pas kita nyengget atau ngegarong atau ngejambret ikan di danau ataupun empang yang bersih, dia biar terhindar dari nyangkut dan kita nggak terlalu berat ngangkat-ngangkat. Jadi kalau mancing teknik ini yang kehajar itu biasanya joran, makanya kita ada joran yang karbon kuat BC yang dipakai, jadi dipakai buat garong. Coba eksperimennya. Nah, si timah ini diikat yang pagar yang banyak, lilit-lilit supaya enggak apa namanya, supaya enggak kegores batu atau apa, sing loba lah gitu pokoknya ya. Jadi nanti biar nyengget-nyenggetnya itu ngepas mantap. Ini ya mang, pancing garongnya udah jadi, jejernya panjangnya 180, kayaknya 10, jadi panjang banget, siap ngelempar tuh mantep pokoknya, tinggal nyengget-nyengget deh. Tiap kail jangan lupa kita ikat lagi biar kuat dan gak kusut. Oke.